يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadam 'abdi yaumal qiyamah hatta yus'ala 'an umrihi fi ma afnahu wa 'an ilmihi fi ma fa'ala wa 'an malihi min aina aktasabahu wa fi ma anfaqahu wa 'an jismihi fiha abla. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, puji syukur atas segala nikmat yang Allah berikan. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hari ini saya ucapkan juga selamat menunaikan ibadah puasa yang sebentar lagi insyaallah kita akan mampu untuk menyelesaikan ibadah puasa di tahun ini insyaallah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hari ini saya sedikit akan menyampaikan tentang empat hal yang akan ditanyakan oleh Allah di hari akhirat sebagai pertanggungjawaban kita sebagai hamba yang sudah diciptakan, diberikan fasilitas kehidupan di dunia. Apa yang kita minta Allah berikan, dan tentunya Allah juga akan meminta pertanggungjawaban. Ibaratnya Allah menjanjikan surga di satu sisi, tetapi di sisi yang lain Allah juga memberikan ancaman berupa neraka. Maka bagaimana cara kita untuk menyikapi ini? Tentunya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah memberikan pedoman-pedoman bagaimana kita menjalani kehidupan kita. Dan hari ini hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi yang tadi sudah saya sampaikan di mukaddimah, yang artinya tidak akan bergeser dua telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat nanti sampai dia akan ditanya oleh Allah, dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Apa saja yang akan dimintai pertanggungjawaban? Yang pertama adalah tentang umurnya. Untuk apa umur yang sudah diberikan oleh Allah ini dihabiskan? Lalu yang kedua tentang ilmunya. Bagaimana dia mengamalkan ilmu yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Allah akan mempertanyakan juga tentang harta kita. Dari mana dan bagaimana kita mencari harta itu, dan untuk apa serta bagaimana kita mengelola atau mentasarufkan harta yang kita miliki. Dan yang terakhir, maka Allah akan mempertanyakan jasa diah kita atau tubuh kita untuk apa digunakan ketika kita hidup di dunia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Empat hal ini yang harus kita jaga, dan beruntunglah bagi kita yang sudah mempersiapkan empat hal yang akan ditanyakan oleh Allah ini. Yang pertama adalah tentang umur. Allah sudah menyampaikan bahwa umur yang kita punyai atau yang kita miliki yang diberikan Allah nanti akan diberikan pertanggungjawaban. Untuk apa, di mana kita menghabiskan umur kita ketika di dunia. Maka tentunya di bulan Ramadan ini
mari kita gunakan sebaik-baiknya umur kita. Bukan hanya kita menjalankan puasa itu sekedar menghabiskan waktu, menahan lapar dan haus, tetapi nanti ketika kita berbuka, sudah puas dengan berbuka itu, tetapi kita tidak mendapatkan apa-apa. Sebagaimana doanya Malaikat Jibril, ketika Rasulullah menaiki mimbar saat Haji Wada, Malaikat Jibril turun dan berdoa, celakalah wahai Muhammad, siapa yang celaka? Umatmu ya Muhammad, ketika dia bertemu bulan Ramadan, akan tetapi dia tidak bisa memanfaatkan Ramadan, dan ketika Ramadan sudah berakhir, dia tidak mendapatkan ampunan, dia tidak mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari kita manfaatkan umur kita, dan kita berdoa, semoga Ramadan ini bukan Ramadan terakhir bagi kita, dan maksimalkan ibadah kita di bulan ini, agar betul-betul mampu kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, bahwa ilmu yang kita miliki ini juga akan ditanyakan oleh Allah, untuk apa ilmu yang sudah kita miliki? Apakah ilmu yang kita miliki ini hanya untuk kita sendiri, atau mampu kita menyebarkan kepada orang lain sehingga memberikan kemanfaatan bagi orang lain? Dan Rasulullah pun bersabda, barang siapa menyampaikan kebaikan kepada orang lain dan orang lain itu melaksanakan atau mengamalkan kebaikan yang diajarkan, maka keduanya akan mendapatkan pahala yang sama, tidak ditambah dan tidak dikurangi. Maka manfaatkan ilmu yang kita miliki untuk kebaikan di dunia dan di akhirat kita. Lalu yang ketiga, tentang harta. Tentang harta ini banyak orang yang hidup di dunia ketika mencari harta, mencari kekayaan, tidak pandang bulu halal haram. Padahal Allah sudah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 168 dan ayat 172 di dalam surat Al-Baqarah. Teksnya berbeda, yang 168 perintahnya bukan hanya untuk umat muslim saja, bukan hanya untuk orang beriman saja, tetapi ya ayyuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Seluruh manusia yang ada di bumi diperintahkan oleh Allah untuk mencari rizki, menikmati karunia Allah di dunia ini dua caranya, halalan, thayyiban. Jadi dengan cara yang halal, dengan cara yang baik. Begitu juga zatnya halal dan baik pula. Lalu di ayat 172, ya ayyuhalladzina amanu, dikhususkan bagi orang-orang yang beriman, kulu min thayyibati ma razaqnakum. Jadi Allah di sini kalimat halalnya di ayat ini hilang. Kenapa? Karena yakin dengan keimanan itu manusia yang sudah berpegang teguh kepada Al-Qur'an, maka dia akan mencari cara untuk mengumpulkan rizki, memanfaatkan rizki itu pasti dengan cara yang halal dan baik. Maka mari kita koreksi diri kita, bagaimana cara kita mencari rizki, untuk apa rizki kita yang kita miliki. Apakah betul-betul untuk menciptakan kebaikan, memberikan kebaikan, memberikan keberkahan, atau rizki yang kita miliki ini untuk kemaksiatan. Jangan sampai ini terjadi kepada diri kita. Karena nanti pasti akan ditanyakan dan akan dipertanggungjawabkan di hari akhirat. Yang berikutnya, yang terakhir adalah jasadiyah kita. Fisik kita ini, semuanya akan dipertanggungjawabkan. Mata kita untuk apa? Telinga kita untuk apa? Bahkan hati kita untuk apa? Jangan sampai yang Allah berikan ini, yang sudah kita miliki saat ini, yang sudah kita nikmati saat ini, tetapi kita mendapatkan ancaman dari Allah. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah, khatamallahu ala kulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Bahwa hati kita akan dikunci mati, mata kita akan dikunci mati, telinga kita akan dikunci mati, sehingga tidak mampu kebaikan itu menembus ketiganya. Kalau ini sudah terjadi, maka perbanyaklah istighfar. Semoga Allah masih memberikan ampunan, apalagi di bulan Ramadan ini, yang Allah membuka lebar pintu surga,
Allah membuka lebar ampunan-ampunannya agar supaya kita mampu menjadi manusia yang betul-betul mendapatkan rahman dan rahimnya Allah, yang kita mampu menjaga empat hal ini, mulai dari umur kita, mulai dari ilmu kita, mulai dari harta kita, dan yang keempat jasadiyah kita. Kalau empat hal ini mampu kita pelihara, Pak, insya Allah, Allah akan berikan hidayah di dalam hati kita, dan tentunya hati kita akan menjadi hati yang lunak, hati yang selalu tunduk kepada Allah, hati yang selalu berzikir kepada Allah, hati yang selalu bersyukur. Dan hati yang lembut, hati yang lunak dan tunduk kepada Allah, pasti akan memunculkan jiwa yang baik, memunculkan pikiran yang baik, memunculkan perilaku yang baik, yang semuanya bermanfaat bagi alam semesta. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan hari ini selamat menunaikan ibadah puasa dan selamat berbuka di hari ini. Semoga menjadi keberkahan bagi kita semua. Demikian, billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.